Oke guys, langsung dilanjutkan kembali perjalanannya nih menuju Binjai guys. Dilanjutkan di part kedua dan dikemudikan oleh Mamas Eko nih guys, driver muda saya nih. Langsung dari kota Palembang, kota Pempe. Dan saya awali dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat terus tanpa batas guys. Gaskeun. Melintasi jembatan Musi guys, jembatan merah nih, panas matang, cuacanya panas, jam 10 pagi guys. Ini di tanggal berapa ini? Di tanggal 18 Mei 2022. Mudah-mudahan di part kedua dan seterusnya lancar guys menuju Binjai. Pokoknya semangat terus tanpa batas. Mudah-mudahan rezeki kita semua mengalir deras tanpa batas. Bekerja keras, semangat, dan jangan lupa berdoa guys, karena kerja keras tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Jangan lupa dikasih santuy Mama Seko. Waduh, hayudang bebeledagan lah. Panasnya bebeledagan guys. Sungainya luas guys. Gas dong.
jalannya hajur di sini Mama Mas Eko. Jangan lupa nyumbang masjid sedekah biar bagus jalannya hajur jur. Memasuki wilayah Palembang nih guys, jalannya kayak gini nih. Malesnya kalau udah masuk daerah sini nih jalannya hajur, panas terik matahari. Tapi tak getar, semangat masih. Ejo kasih kendor, ngerayap terus. Masih dikemudikan oleh Mamas Eko sampai Sungai Lilin. Nanti dari Sungai Lilin dilanjutkan sama saya sendiri. Kurang minggir Bapak. Jalannya hajur, ampun neng. Udah nanjak, yang naas mah turunan, nggak ketahan. Gabu. Lubangnya dalam-dalam guys. Rumahnya panggung. Sekarang mah kita nyumbang dulu, mudah-mudahan ada rezekinya bisa bikin masjid sendiri, amin. Amin, mudah-mudahan Allah menjabah. Saat ini menyumbang dulu, mudah-mudahan kedepannya bisa buat. Kerjanya harus banter mas, makanya harus sacet ngono biar semuanya terlaksanakan dan tercukupi dan terkondisikan. Mangan terus set daging. Iyalah, jangan kebanyakan melehoy. Nah, seperti ini guys, jalannya hajur, jadi banyak yang kecelakaan atau yang storing. Dan bahaya sekali kalau misalkan arah berlawanan nggak ngasih jalan atau sama-sama saling gontok-gontokan. Nah, akhirnya insiden terjadi. Seperti inilah arus di jalur lintas Sumatera guys. Ya, dimanapun jalanan itu keras guys, karena jalanan itu dari aspal dan beton. panas mateng nih Mama Seko, meneng wae nih. Panas. Pegel panas. Jalannya rame guys, banyak lubang di jalan. Alhamdulillah udah nyampe RM guys. Gila nih supirnya truknya ngebut. Udah nyampe di RM guys. Rehat lah Madang se Benora Semaput. Laper terus baru bangun tidur. Madang dulu guys. Ini Mama Tekonya kemana nih? Laper baru bangun tidur. Guys, yang kemarin aksornya muatan kontainer nih, udah muat triptek dari Jambi. Wah, nggak tahu kemana nih.
Oh. Kenapa enggak ngambil ban dalam? Ya. Kan enggak ada. Enggak ngorder kali. Lampu. Kosong guys parkirannya nih. Tinggal mobil ada tuang yang teler. Hati tenang, hati enggak tenang guys, gelisah. Mikirin solar yang berceceran. Ini udah kasih ini kemarin tuh apa namanya udah mulai kosong loh, masih lumayan nih, tapi bisalah dari tangki yang atas diturunin biar cepet kering nih tangki yang di bawahnya nih. Nyawa dari supir, penghasilan supir dari sisa hasil solar guys. Kalau mobil datang kumat boros ataupun solarnya hilang, ya nggak hilang pun, misalkan nggak hilang ya, contohnya kayak di detik tangkinya bocor, ya berarti ya sebagian dari hasil sisa uang jalannya ya mau nggak mau berceceran di jalan. Nasib guys, nasib. Yang penting tetap dinikmati, dijalani dan disyukuri nih. Yang penting terus berusaha, jangan sampai terus kebuang nih. Lidot nguras dulu tangki yang dari atas, turunin ke bawah nih. Ambil selangnya dulu guys. Wah. Nah, kalau udah agak enteng baru nih langsung di iniin, dimiringin sedikit ilmu guys. Kalau cara nurunin solar nih, ditiup dulu. Jadi ngucurnya gampang. Kita mah sebagai umat manusia hanya bisa berjuang, berusaha dan berdoa. Selebihnya gimana takdir kuasa yang mengasihnya guys. Alhamdulillah nih muatan aman. Soalnya yang lain infonya pada geser, ini lolos guys. Ya, talinya lihat dikit cuman 2 rantai, yang lain 3 4 mereka bisa geser muatannya. Lihat cuman 2 rantai depan belakang. Ya, yang paling terkuat adalah kencengnya dengan doa guys. Alhamdulillah guys, si Dapo tuh bannya ori. Kembangnya juga masih sambil menunggu solarnya. Solarnya penuh. Ori guys. Ini dari kemarin di garasi cabang Cilegon. Ini ban serepnya pun ori. Pokoknya untuk kebala tuh full ori guys. Ini juga aslinya nih ori ini kemarin, cuman berhubung ban udah habis botak jadi nambah jumlah ban kanisirnya. Harusnya jumlah ban kanisirnya cuman 4, tapi alhamdulillah kanisir juga nggak masalah. Yang penting doanya miliknya biar lancar tuh guys. Alhamdulillah. Nah ini awet ini, walaupun kanisir juga, gimana milik. Ini ori. Nah yang kemarin ban ori yang udah gundul ditukar di
garasi Cilegon, dapatnya jadinya Anisir. Harusnya kalau mintanya ke garasi Semarang pasti dapatnya ori lagi. Jadi ban kanisir redot harusnya cuma 4 biji. Itu juga minta di garasi Cilegon waktu itu kan. Jadi dapatnya kanisir. Ini ori guys, tublesnya. Ini juga ori awet redot mah kalau ke ban tuh. Alhamdulillah enggak dikasih jorok ke ban. Yang dibilang namanya meledak tuh minim lah. Jangan sampai lah. Wih, ngapain Mas Eko? Si Dapo diapain lagi nih? Biar ada lampu tembaknya. Waduh. Biar wes nanti malam-malam gitu. Biar kelihatan jalanannya. Banyak lubang. Lubang berjalan. Wes, no wae Mas Eko. Sing rapi ya Mas, jangan sampai kongslet ya. Jalannya ajul-ajolan nanti soalnya. Si Dapo nih sebenarnya kalau warnanya masih mulus, bersih, seger loh guys, garang loh unit Dapo. Kalau putih ya dia menang masih baru karena tahun 2018, Dapo 2013, tapi nggak berani, nggak jadi patokan guys. Nyatanya Dedet masih kebilang cepet. Piye mas? Nyatanya yang lain ketinggalan ya mas? Enggak, nyatanya kita yang ketinggalan. Masa? Ya kalau di tol mas, tergantung kita injek gasnya. Lari 80-90 si Dapo masih berani. Cuman kan kasihan, resikonya ban, baut roda, muatan. Lari 70 udah sedang mas, 70-80 wes, marem. Dikit lagi penuh. Nyala guys, si Dapo ada lampu tambahannya nih sekarang nih. Lampu tembak di bagian bawah tengahnya nih. Biar nanti lintas jalur malam hari sikat terus. Lap dulu mas, yang bener mas, garing. Iya naon atuh ngecelakaan. Netes mas, solar mas, geser mas, selangnya tuh mendolola. Selangnya gimana mas? Kan emang naruhnya di situ. Aduh, mas menyalain selangnya. Selain posisinya mas berdiri. Geser mas. Wah cuci. Masnya gak lihat-lihat duduknya sih. Cembetut-cembetut mulu nih guys. Mama Seko nih. Gede ambak orangnya. Duh. Tuh guys. Aduh,
proses pengeleman guys. Mudah-mudahan nggak bocor nih. Pokoknya yang garis-garis lem. Nanti beli lagi stok, harus stok satu. Lebih jauh. Tuh. Soalnya susah. Nyari lemnya susah, harus nyetok guys. Anjing kena panon. Sabirullah. Aduk-aduk dulu lah biar kuat. Itu belum diaduk. Hah? Udah. Itu masih putihnya mas. Aduh, beres guys. Hari udah mulai sore nih. Mandi dulu, bebersih badan. Habis itu, habis beres maghrib baru jalan lagi lah. Bismillah, mudah-mudahan langsung bablas nih. Pati Juwono mampir dulu, istirahat, makan. Habis itu bablas lagi sampai di Sangeti. Mudah-mudahan gak sampai terlalu kepagian, biar bisa istirahat dulu nanti di RM di daerah Sangeti. 88 pagi baru melintasi Merlung, mudah-mudahan lancar. Semangat teruslah. Oke, semangat. Mandi. Alhamdulillah, seger-seger guys. Udah mandi nih. Mandi sehari 3 kali. Cuman tangan Dedot barusan ketimpa nih tangki sama Mama Seko, dijatohin jadi kegencet. Tuh, boro-boro. Rasanya nyut-nyutan, guys. Aduh. Mending 4 jari, ini mah 1 jari. Duh, pas ujungnya lagi cetuk, langsung tangkinya isi. Langsung diam, enggak bisa ngomong, nyut-nyut kepala. Aduh, kerasa. Oke, guys, nih dikit lagi berangkat. Mudah-mudahan lancar menuju tujuan sampai arah kembali lagi pulang, lancar, hasil dan sehat. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim guys, diberangkatkan membelah langit malam guys, jalur gelap. Semangat terus, beriring dengan doa yang gak pernah putus guys. Jangan kasih kendor, doa itu harus dan harus, biar kita terhindar dari segala mara bahayanya guys, dan dilancarkan dari segala galanya. Amin ya Allah, amin. Ini si Mase nutup pintunya kelamaan, hati-hati takutnya ntar kekait. Langsung digaskeun guys, Mama Sekonya bobo. Ajur memasuki wilayah Pati Juwono guys. Jam 9:30 nih, alhamdulillah lancar jaya. Cuman jalanan ini guys. Kalau udah masuk Pati Juwono, guys, hati-hati pokoknya. Mengerikan. Pati Juwono. Jalannya ajur. Ngepul. Udah berapa lama, jah. Jalannya kapan dibenerin? Ini harusnya warganya kayak di daerah mana tuh? Tanemin pohon pisang sekalian, terus mancing gitu kan. Gaskin lah, semangat guys. Lagi kebakar nih semangatnya nih. Jam 10 malam guys, ngantri solar nih. Mudah-mudahan gak bocor di Banyu Lencir guys, nawar. Mudah-mudahan gak bocor nih tangkinya guys. Uji coba paling ngisi 1 juta apa 500 dulu nih. Mudah-mudahan gak bocor.
tangki bawah masih penuh guys. Memasuki jam 1 malam guys, patas ekonomi melintasi masuk wilayah kota Jambi guys. Sikat terus, semangat terus tanpa batas guys. Muaro kota Jambi, losdol dap orange seger guys. Si daponya lagi sehat nih. Lalu minggir Ratu Ceng. Kota Jambi guys, si daponya lagi semangat nih. Memasuki jembatan Muaro Jambi guys, jam 2 malam. Terus, lembur terus. Panjang jembatannya guys, nanjak melengkung, cembung. Mistis guys, serem-serem, jembatannya panjang. Memasuki wilayah Sangetti guys, jam 3 subuh nih guys. Hajar terus. Alhamdulillah guys, jalannya lancar nih. Alhamdulillah guys, nyampe nih di RM Sangetti guys, 88. Mas Ekonya tidur dari tadi, saya bawa mobil sendiri yang gak ada nemenin. Rehat-rehat guys, udah dini hari nih jam 3 subuh. Alhamdulillah lancar, ya Allah. Besok tinggal melintasi jalur Merlung nih guys. Oke guys, hari udah pagi nih guys. Waktunya
sarapan di sini, sarapan dulu. Akhir kata dapat ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas guys. Saksikan di trip 4 berikutnya guys. Pokoknya sehat selalu untuk kalian semua, semangat terus dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur.